Ya, sementara itu pemirsa, Ricky Kambuaya menjadi pemain tak tergantikan di Piala AFF. Pemain asal Papua Barat tersebut menjadi andalan Shin Tae-yong di lini tengah Garuda. Performa apik tersebut tak lepas dari peran keluarga yang selalu memberikan dukungan penuh kepada pemain Persebaya Surabaya tersebut. Indonesia tinggal selangkah lagi menggenggam trofi AFF untuk pertama kali. Skuad Garuda akan menghadapi Thailand dalam partai final Piala AFF 2020 yang akan digelar dua leg. Keberhasilan timnas Indonesia menjejak final salah satunya tak lepas dari kinerja Ricky Kambuaya. Gelandang asal Papua tersebut menjadi andalan Shin Tae-yong untuk mengawal lini tengah timnas Indonesia. Ricky Kambuaya merupakan putra asli Kabupaten Mai Berat, Papua Barat. Anak kedua dari empat bersaudara tersebut memang dikenal memiliki talenta luar biasa di lapangan hijau. Terus anaknya itu dia apa punya kemauan sangat tinggi. Kita di lingkungan sini itu memang apa perkembangan maksudnya kondisi lingkungan ini sangat keras. Tapi dia tuh punya kemauan, dia latihan apa begitu tetap dia apa fokus kita mau bertanding apa begitu. Jadi dia juga sesuatu maksudnya kalau kita bertanding watch it main apa begitu dia salah satu captain dari Redon di sini apa begitu kita pertandingan berapa kali. Sempat dia pulang dari sana datang dengan ada lagi dong pulang kita ikut turnamen di sini juara, saya itu lagi dong kembali lagi gitu. Jadi performa Monca Ricky tak lepas dari dukungan dan doa pihak keluarga yang kini menetap di komplek World City Kota Sorong, Papua Barat. Pihak keluarga pun begitu antusias menyaksikan final nanti. Mereka berharap dan berdoa Ricky bisa menampilkan permainan terbaik demi mengharumkan nama bangsa. Harapan kami dan keluarga ya, kiranya bisa juara. Memperoleh kemenangan, juara satu dan bisa lebih baik lagi ke depannya. Besok Ricky main bola, dong final, pasti dong menang. Akan sukses. Doa kami, keluarga kami berdoa. Dukungan serupa juga diperlihatkan rekan-rekan sesama kecil Ricky. Mereka sengaja membuat mural Ricky yang akan menjadi tempat nonton bareng laga final malam nanti. Selamat berjuang Ricky Kambuaya dan kawan-kawan. Doa keluarga dan rakyat Indonesia menyertai perjuangan kalian di final malam nanti. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Chandri Andrew Supriyati, iNews melaporkan.